Halo teman-teman, selamat datang di AG Tower. Kali ini kita akan melihat sebuah sistem backup power yang ada di salah satu site atau tower, di mana site ini memiliki banyak sekali link. Yang pastinya mutlak dibutuhkan suatu sistem backup power. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan melihat backup powernya. Bisa kita lihat ya, ini adalah sebuah genset permanen yang ada di dalam shelter. Jadi genset ini memiliki kapasitas 80 kVA. Kita akan lihat bagian dalam mesin ya. Untuk mesin ditenagai oleh Perkins. Ya, Perkins. kVA. Yang pastinya ada turbonya teman-teman, untuk housing dari genset ini menggunakan Austin soundproof. Genset ini sudah dimodifikasi menggunakan tangki BBM eksternal berkapasitas 1000 liter. Kemudian untuk controller dari genset ini, untuk menyalakan genset ini pastinya menggunakan sebuah ATS automatic transfer switch. Woodward Esigen 1000 seperti ini teman-teman. Di sini terdapat panel ampere masing-masing pas dan juga voltase dan frekuensi. Untuk panel ATS sudah di set ke mode auto. Untuk wiring kabel seperti ini. Di situ terdapat COS. Maaf, bukan COS, kontaktor. Untuk switching dari genset ataupun ke PLN. Di bawah ada main input dari PLN maupun ke genset. Untuk outputnya di sana. Baik, sudah saatnya memang genset ini untuk warming up. Kita akan coba warming up teman-teman. Mode sudah auto, kita pastikan. Kita akan coba untuk simulasi listrik mati, seberapa cepat respon dari genset ini untuk membackup power. Kita akan coba tripkan salah satu MCB. Kita lihat genset langsung menyala. Dalam hitungan 1 detik genset sudah menyala. Kita lihat semua instrumen panel sudah normal untuk voltase dan juga frekuensi. Kita lihat juga output dari generator ini sangat halus, balance ya, 220. Untuk responnya hampir sangat minim sekali, untuk jedanya hanya sekitar 1 detik aja teman-teman.
demikian review singkat mengenai power backup yang ada di salah satu tower milik salah satu operator. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya yang pasti masih berhubungan dengan tower. Sampai jumpa teman-teman.